Pelaku ini adalah setelah kita lakukan penyelidikan, dia pelaku penembakan terhadap korban atas nama David. Waktu itu korban ini sedang berada di pinggir jalan, duduk di sepeda motornya. Tahu-tahu datang dua orang, tidak langsung berbicara, tapi langsung melakukan penembakan terhadap korban ini. Sehingga korban langsung jatuh tersungkur dan meninggal dunia di TKP. Kemudian dari hasil penyelidikan Polres, bahwa pelaku atas nama Rudy alias Bontet, ini pelaku ada dua orang, satu lagi adalah Randy alias Poteh. Dua orang ini yang pelaku melakukan penembakan itu, sehingga dikejarlah oleh Polres Oki dan kita backup sepenuhnya, dan pada malam tadi berhasil kita amankan. Selain itu, selain kasus ini, pelaku ini juga diduga pengedar narkoba. Ya, memang berawal kasus ini dari masalah narkoba sebenarnya, terjadi penembakan itu. Tapi sebelumnya juga pelaku beberapa kali melakukan kasus yang sama, penganiayaan terhadap beberapa korban. Dan laporan polisinya itu setelah kita himpun, yang baru kita dapat adalah ada 4 laporan polisi yang berada di Polres Oki. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan.